Silakan. Jadi Dinda. Terkait tema yang perbaikan yang diusung Pak Kapolri sendiri. Rapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diwarnai insiden unik. Peristiwa menggelitik ini terjadi saat penyusunan kesimpulan rapat yang berlangsung sekitar 10 jam. Tiba-tiba dalam pembahasan poin kedua ada suara perempuan yang memanggil sayang. Suara itu berasal dari ponsel seorang anggota dewan yang dekat dengan mikrofon. Beberapa orang di dalam ruangan pun langsung tertawa. Ada yang bercanda itu adalah selingkuhan hingga mengancam melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Setelah peserta tenang, rapat dilanjutkan dengan menetaskan dua kesimpulan. Pertama, mendukung Kapolri mengusut tuntas kasus kematian Brigadir J. Kedua, meminta Kapolri memperbaiki struktur internalnya agar peristiwa serupa tidak berulang. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Silakan. Jadi Dinda. Terkait tema yang perbaikan yang diusung Pak Kapolri sendiri dan di rapat tadi kita bahas soal pekat. Maksud saya dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih. HP itu bukan dari HP saya, itu HP bukan dari HP kita laporkan ke MKD ini. Kita laporkan ke MKD. Sebentar, tenang dulu. Ini tenang dulu. Ini interupsi yang bikin ketawa. Jadi mohon dimaafkan karena ini interupsi yang secara tiba-tiba bikin hati berdebar-debar, kan?